Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Korozi Official. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sahabat sekalian, malam hari ini cuaca di KRI begitu cerah. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu diguyur hujan. Hal ini memang bisa kita maklumi karena sekarang mulai memasuki musim penghujan. Ini adalah pertemuan pertama bagi warga KRI pada tahun 2022 ini. Semenjak pandemi, memang berdampak juga tentunya bagi warga KRI yang tadinya suka berkumpul dan bekerja sama, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini ditiadakan. Pada malam hari ini kebetulan di salah satu rumah warga KRI ada acara, maka kesempatan bagi warga lainnya untuk saling berkumpul dan bertukar pikiran. Salah satu agenda yang dibicarakan tentunya mengenai aktivitas besok hari atau pada hari Minggu untuk kegiatan kerja bakti di lingkungan Kafling Restu Ibu atau KRI Kota Bekasi. Kekompakan warga KRI Kota Bekasi ini memang sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun sebelum terjadinya pandemi. Dan untuk kegiatan-kegiatannya sendiri bisa dilihat di video-video di channel Korozi Official sebelumnya. Para ibu-ibu warga KRI tentu lebih bersemangat dalam berbagai acara atau kegiatan yang dilakukan oleh warga KRI ini. Dan berikut ini adalah kegiatan dari warga KRI Kota Bekasi, Jawa Barat, yaitu kegiatan kerja bakti pada hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 ini. Thank you.
Terima kasih para sahabat sekalian yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi yang belum, mohon bantu untuk subscribe channelnya, like video-video, dan bunyikan juga loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel Korozi Official. Terima kasih.